Well, hello guys, welcome again to my YouTube channel. Untuk yang belum kenal, perkenalkan nama gue Rizky dan gue bekerja sebagai bartender. Episode kali ini gue pengen memberikan tutorial gimana caranya membuat piña colada. Oke, langsung aja kita buat koktail piña coladanya. Nah, di sini gue pakai tiki glass karena tiki glass ini mencerminkan tropical cocktail banget. Nah, untuk bahan dasarnya di sini gue ada light rum, di mana gue pakai di sini Havana Club, dan gue di sini ada penambah rasa kelapanya itu di sini Malibu. Wah, ini coconut rum, ini the most favorite coconut rum. Lalu gue ada pineapple juice, simple syrups, dan di sini ada lime juice, dan di sini gue pakai ada apa namanya, santan. Lama-lama lagi langsung aja kita bikin. Set. Seperti biasa kalau misalnya kita bikin cocktail itu kita masukin dulu ingredient non alkoholiknya. Nih di sini ada lime juice. Lime juice di sini gue pakai 20 ml. Langsung gue disini pakai simple syrupsnya equal 20 ml juga biar balance si sweet and sournya. Lalu gue di sini ada pineapple juice. Pineapple juice tuh di sini gue pakai sebanyak 30 ml. Kalau bisa pineapple juice-nya tuh bikinnya yang fresh ya, supaya si apa namanya piña coladanya tuh lebih thick. Nah, tuh kalau lebih thick, lebih creamy, smooth banget, enak, sumpah. Langsung di sini gue pakai coconut cream, santan. Di sini gue pakai itu sekitar 20 ml karena gue di sini pakai Malibu juga, jadi biar nggak terlalu strong banget coconut. Lalu kita masukin si Havana Club-nya, rum-nya. Oke. Kita masukin di sini sekitar banyak 45 ml. Langsung kita masukin si Malibu-nya. Wow. Kita masukin aja 30 ml. Kita shake well aja. Oke, kira-kira gitulah bikin piña colada. Dan sebenarnya piña colada itu nggak cuma koktail ya, dia ada juga mocktailnya. Namanya Virgin Piña Colada. Nah, mungkin kalian bisa coba di bar kalian masing-masing ataupun bahkan di rumah. Nah, karena ini kan ada mocktailnya juga. Nah, kalau misalkan ada acara-acara apa-apa di rumah, bisa aja tuh bikin piña colada dengan porsi yang banyak dan di serve di acara kalian. Seru kan? Sekali lagi thank you udah ditonton videonya sampai habis, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan gue terus semangat nih bikin video-video berguna dan seru yang mungkin bisa kalian tonton tiap minggunya. Dan kalau misalkan kalian ada request-request mau dibikinin koktail apa, atau mungkin ada tricks yang mau kalian request buat gue bawain videonya, langsung aja nih di komen di kolom bawah ini nih. Dan jangan lupa tuh apa tombol loncengnya tuh dipencet tuh supaya kalian bisa terus update dengan video-video yang gue buat tiap minggunya. Nah, thank you udah ditonton, see you in the next video, bye bye.